Steady, Bang Zul. Alhamdulillah. Mantap, Pak Bu. Terbaik, terbaik, Bang Zul. Jumpa lagi kita. Kita akan adakan hari ini perjumpaan dengan Biker Garage. Di mana dia nak sponsor kita. Ya, jadi kita tengok. Alhamdulillah. Okey, flat test dia. Tinggal nak penyerahan je lah. Ada. Tuan Tanah. Itu dia. Alhamdulillah. Sampai, Bang. Sampai, sampai. Macam mana sampai ini, Bang? Ni penuh dah ni lautan ADV ni. Lautan ADV ni. Yes, assalamualaikum gengs. Dan apa khabar? Dan hari ni geng, kita berada di hadapan Biker Garage Cawangan Bangsa hari ni, di mana hari ni kita ada kolaborasi dengan Biker Garage dengan Team Riders, di mana ini adalah pre-event untuk kita ride ke Terengganu, iaitu korang mesti tahu apa dia kan, iaitu SMG 2.0 guys. Scooterian Mega Gathering 2.0. Biker Garage nak taja kita orang untuk ride nantilah. Mungkin ada jajan-jajan daripada Biker Garage. Kejap lagi kita akan tengok. Okay, stay tuned. Jadi sebelum kita nak mulakan upacara kita, kita boleh usah-usah dulu kat dalam ni. Ni jejaka-jejaka tampan kita ada kat sini. Setia memberikan perkhidmatan yang terbaik. Insya-Allah. Apa khabar, Dik? Alright. Relax-relax dulu . Dengan itu terima daripada Biker Team Riders. Masa hari tu sini tempat pertemuan kan? Itulah tu. Dan juga kita ada satu lagi, kita ada flag. Yang ni sebenarnya kita punya skuter dan mereka kata singlah tempat perjalanan. Okey. Sobe, ada apa-apa nak serahkan kepada Team Riders ke? Ada. Yang besar punya. Pertamanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang hadir hari ini. Ke Biker Garage Jalan Bangsa di cawangan baru kita. Terima kasih semua yang hadir untuk hari ini. So, hari ini Kobe nak menyerahkan hadiah Lucky Draw. Sebenarnya apa, Bang? Dinner di mana dengan tu? Scooterian Mega Gathering. So, insyaAllah harap semua happy lah. So, dekat sini kita ada helmet budak-budak. Grab Force. 5 kan. Kita ada 5 biji. Kita ada Greg Shaw Glazo. Okay. Kita ada Asus S70. Siap sekali dengan Operator Smoke. Kita ada Zeus. Dan juga yang paling besar ini Grand Prize MSR NVJ. Terbaik, terbaik. Alright. So kita punya next kita punya acara ni akan ada apa? Kita ada manis-manis sikit lah ini. Karung guni. Ada kad kahwin pun ada dalam ni. Siapa yang bertuah kita tak tahu lagi. Kad kahwin pun ada. Macam-macam kad ada kat dalam ni. Okey, sebagai penghargaan dipersilakan saudara Kobe untuk mencabut. Kita akan panggil gini. Boleh, Bang. So, saya serahkan kepada Abang. Alright. Untuk cabutan yang pertama. Okey. Kita nak tarik dah ni. Kita tengok siapa yang kena. Hadiah. Hari ni special sikit. Kita nak buat unik lain sikit. Kobe dia dah membalik daripada mula. Motor yang paling awal sampai. Saya. Selepas saya. So saya paling ras. Yang paling awal sampai. Bro, saya. Kobe sendiri dah berhati. Yang paling fancy, yang paling menarik, paling handsome lah. So kita panggil KFC, tapi bukan One KFC. KFC Petronas.
Mantap. Tak kahwin satu. Siapakah? Yeay! Oh, Zainuddin bin Yaman. Zainuddin bin Yaman. Nombor plate. Okey, nombor plate. PQS. PQS. 309. Jangan komen. Sauk satu. Tarik. Siapa tahu pemenang yang terakhir ini? Satu sahaja. Marah orang ni. Select. Dia cabut ladies juga. Risa Nazira binti Kamaludin. Oh, yang mana? Ucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kepada semua yang hadir support untuk event hari ini lah. Event kita nak serahkan helmet tapi kau bateria tadi hampir 30 biji ataupun lebih tadi. Tahniah kepada semua. Ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Pakai Garaj selalu support matang group ADB kita. InsyaAllah. Berapa ramai pun dia. Kita dia tak ada. InsyaAllah. Sama juga daripada pihak Pakai Garaj. Terbaik. MSR NVJ. Ini helmet double visor Memang lawa. ADV kan banyak color merah, color hitam kan. Inilah dia yang terbaik. Alright, sama-sama bang. Terima kasih. Mantap. Okay geng, sekarang ni kita nak servis motor kita ni kan. Nak jalan jauh ni kan. Di mana kita dah tukar ni. Apa ni, tayar dah tukar. Minyak hitam kita dah tukar. Lepas tu kita nak check CVT. Ni check belting sekali. Belting masih okey lagi kan. Belting okey. CVT okey. Lepas tu apa lagi? Roller. Roller okey tak? Roller okey. Roller okey lagi. Apa lagi? Gulen. Gulen jangan lupa. Nanti kering. Okey geng. Kita tukar gulen. Okey Lip. Cantik. Perasaan biasa-biasa je. Preparation tu ada jugalah buat. Pertama, dah tukarlah minyak enjin kan. Tukar dish oil, check belting. So, sebab kita nak jalan jauh kan, kita buat persediaan yang sebaiknya lah. InsyaAllah lah, tak ada apa-apa lah. Kita harap kawan-kawan tak ada apa-apa lah di tengah jalan tu. Beringat-beringat lah. Itu standard lagi bang. Alright. Lebih kepada aksesori je lah. So, macam mana vibe hari ni kan? Perasaan tu agak... Nampak macam meriah lah untuk ini yang preparation ni. Ya. First time nak try, insya Allah. Vibe tu dah terasa. Rasa lah tengok dengan crowd macam ni. Kalau boleh hari ni kita nak, sebelum nak pergi tu kita suai kenal dulu. So nanti masa tu dia tak ada shock culture dekat. Betul. Semua sudah. Semua settle. Alhamdulillah. Terbaik brother. Preparation tu. Banyak lah. Dengan motor apa semua. Banyak ayo kan. Tak sabar nak pergi je. Yelah, preparation lah. Orang kata persediaan awal lah kan. Motor mesti nak kena titor. Jalan jauh biasa lah. Orang kata berkobar-kobar eh. Especially kita berkonvoi dengan chip kita ni kan. Sekarang ni bagi saya personally, persiapan saya alhamdulillah 80% dah siap. 80%. Motor pun dah tip top insyaAllah. Cumanya persiapan daripada segi badan saya saja. Yes, insyaAllah. So, first thing first,
your engine oil and make sure it's always tip top lah. Because it's the heart of your Gentra, right? So as because of Project Solo buat promo, right? I took the opportunity to try lah this new dash oil. Yes. So that's why we after this I'm going to change my engine oil. Service. And then maybe yes, service the engine oil. CVT service, do your tire pressure check, and make sure everything is in tip top lah. All your electronics yes, working because betul, it's going betul. To be a long ride lah. Oh, as you can see, banyak ramai yang participant lah. I will call them participant slash rider lah. Alright. Akan pergi Terengganu. So now we menjalinkan silaturahim first. Yes. It's the most important thing, the spirit of camaraderie, the bonding. Because we ride because we want to enjoy this together. Yes. Yes, you can do solo riding and all, but when you have more people, right? Yes. Yes. Bonding better. Rasa gembira bang. Gembira. And then untuk preparation pergi untuk SMG. Dan apa ni, Bike Empire ada buat discount untuk kita beli dia punya barang-barang. Beli keperluan lah. Ha, untuk keperluan ke sana nanti. So then, ada yang dah teracun ke belum? Ada bang, tapi kena sabar lah. Iman kena kuat. Iman, kena kuatkan iman dulu. Sebab hari ni bukan solo bang. Betul, betul. Apa-apa pun tengok keperluan. Yang penting motor kita dalam keadaan tip-top. Ya, itu yang penting. Servis bang. Servis tu yang penting. Itu yang utama. Ha, sebab kita nak jalan jauh. Lagi satu baru ambil minyak dash oil. Mantap. Okey bang. Terima kasih. Kepada mana-mana rider yang pergi, yang paling utama sekali adalah jaga keselamatan. Keselamatan yang penting. Yeah. Okey. Sekarang ni guys, kita dekat Bike Empire 96 di mana di sini juga akan berlaku pre-event untuk SMG 2.0 di mana kawan-kawan kita yang dah hadir untuk event hari ini ya, dan agak ramai juga kalau korang tengok kat sana dan sebelah sini. Kita sebenarnya nak memenuhkan dan nak memeriahkan Bike Empire ni untuk hari ini, dan kita akan adakan collection minyak juga dekat sebelah sana daripada dash oil, minyak dash oil kita akan collect dekat situ nanti. Jadi yang ni semua baru sampai, kita chill-chill dulu dan kita akan pergi makan dulu kat sini. Okey, kita menjamu selera dulu. Basahkan tekak dulu masing-masing. Alright. Tambah belacan terbaik bang. Datang lagi bang. Lebih baik bang, saya bang. Baik je bang, macam ni lah, bini tak ada. Ambil stick yang dah ambil stick lah eh. Alright. Ni nak pergi Terengganu nanti, betul. Ya. Okey, terima kasih bang. Okey. Ah, Atoy. Abang Atoy. Baik bang. Okey bang. Sanjeev, thank you. Thank you bro. Thank you very much. Alright. Selamat menggunakan dash oil. Thank you. Okey bang. Selamat menggunakan dash oil bang eh. Nanti kita share feeling masa ride nanti tu. Yeah. Alright bang. Dah servis belum bang? Belum lagi. Okey. Just nice tu. Abang dah servis motor? Belum lagi. Lepas ni abang kena jumpa bang. Abang kena servis pakai minyak dash oil bang eh. Terbaik bang. Nak meluncur ke Terengganu kan. Alright. Thank you bang. Luncur. Nak kau lain lah kan? Luncur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang-petang. Ini adalah merupakan motor, minyak motor dash oil lah. Engine yang terbaru. S600 Aster. Okay. So dari segi apa pengalaman yang saya dapat alami sekarang ni, memang saya pakai minyak ni motor engine performance okey, rasa lebih luncur lah. Dan so rasa dapat bezakan lah dengan minyak-minyak yang ada kat pasaran lain kan. Bye. Sebaik-baiknya anda pun boleh untuk cuba dan cari bye. Nas, nanti okay, sepanjang perjalanan tu nanti kita share kan dia punya feeling tu macam mana. Boleh. Masa ride tu nanti. Ya. Original. Wakil daripada Sepang. Terima kasih. Tepuk! Terima kasih, Rizwan. Tok Mi punya dua. Okay. Tok Mi wakil daripada Shah Alam. Kawan dia seorang lagi tu dia kirim kat sini. Dapat. Terbaik Tok Mi. Okay, terima kasih banyak. Ini adalah sebagai tanda penghargaan daripada tim rider kepada Dash Oil. Ok,
Okay, terima kasih. Terima kasih. Alright. Dan yang ni pula tanda penghargaan kepada tim-tim rider. Alright. Terima kasih Nash Oil. Baik. Usha-usha-lo. Usha-usha-lo. Okay. Cuci mata lo. Cuci mata dulu bang, cuci mata dulu. Cuci mata dulu yo. Cuci mata boleh. Pilih, pilih, pilih bang, pilih, pilih, pilih. Buy one free one, buy one free one. Serius, serius ya. Serius, buy one free one. Nampaknya Alex dah teracun. Doa saya tak cukup kuat. Betul, doa saya tak cukup kuat. Iman, iman tak cukup kuat. Ah, macam mana pun tetap. Naya teman, naya. Okey. Sekarang ni kita nak adakan penyerahan sumbangan daripada Bike Empires diwakili oleh Brother Shah kita, mewakili Boss Jeb kita bersama dengan Chip kita, Chip Ijat, Team Riders menyerahkan sumbangan sponsor makan malam eh Shah eh. Ya. Ya, sponsor dinner kita untuk di SMG 2.0. Alhamdulillah, terbaik. Okey, okey Syah, boleh serahkan. Okey, kita pun ada bagi souvenir. Tak sedikit cedera hati atas sajaan untuk Bike Empire lah. Okey. Ataupun boleh Bike Empire. Alhamdulillah. Satu lagi ni baju untuk rakyat lepas lah. Betul. Ada juga Bike Empire. Right, betul. Okey. Tepuk! 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 Dan terakhir sekali stiker. Ada yang lain? Ada yang lain nak sumbangkan stiker kepada Syah? Saya mengucapkan terima kasih kepada Bike Empire atas sajaan makan malam untuk kita yang ke Terengganu. Terima kasih kepada yang datang. Terima kasih leader-leader yang lain. Banyak support lah. Terima kasih. Okey, okay. Okay. Mantap. Hidup Bike Empire. Okey, teruskan. Teruskan chopping tu. Empire bukan dia pengumuman sikit. Untuk promotion. Okey, Syah. Pengumuman sikit. Okey, untuk ADV yang datang hari ni, kita ada buat promotion 20% setiap barang. 20% setiap barang. Alright. ADV saja. Group ADV saja ya. Baju seluar pun ada discount juga. Okay Syah, thank you very much Syah. 100%. Alright, mantap. Sebenarnya tak buat Cina tapi ampau ni bukan untuk saya. Untuk kita yang pergi ke sekutu yang mereka kerja di kita ya. Alright. SMG di mana? Terengganu. Terengganu. Luncur. Bike Empire 96. Tidak. Jadi baik gang, itu sahaja perkongsian untuk video kali ini dan kita berakhir di sini. Terima kasih kepada Bike Empire yang sudi mendalja kita pada pada SMG 2.0 dan kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Dan korang yang baru sahaja masuki channel Project Solo, selamat datang. Terima kasih kerana menonton dan kawan-kawan yang baru masuk tu jangan lupa tekan subscribe dan tekan loceng untuk dapatkan notifikasi video-video terkini Project Solo. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Project Solo.